Iya. Nah, Bu. Bu. Yusuf Surpati. Umur. Suka datang turun ke orang sama-sama. Kita musibah. Tapi jika dia yang tidak turun, kita lapor. Kita satu anak, maka kita ganti dengan satu anak. Kalau kita punya pikiran kotor, kita bisa serata kulit-kulit ini. Sini ada enak-enak yang orang cukup malah kita sini. Kita menangis saja, kita aja. Kita pangkul, kita peipat, kita pangkul. Yang material atas. Dan kalau dia, dan pada orang semua. Orang langsung dari yang Basarnas kemarin mau datang, mau perbaiki. Nang Mardo bilang, aduh ini boleh mau kerja, ini mau runtuh. Iya, jadi orang kita melapor atasan dulu, jadi sampai hari ini kita tunggu. Itu langsung habis, tadi yang semua. Ini dia pikul, dia tahan itu pun. Nah, anak mantu. Sini anak mantu. Tapi baik dari pihak pemerintah atau dari rumah sana yang ada datang patroli, itu kita kurang hati. Kan? Bawa pulang kita ke kemanakan semenirang kita tangku sampai di rumah. Mama adik dan bapak adik nggak muncul pak kita sini. Kita mau pakai alat untuk mau tarik itu ke bagaimana? Nggak bisa mau pakai alat kecuali mau gusur jalan. Jadi kita cuma minta dari pemerintah setempat pada sampai hari ini hari ini nggak ada pemerintah yang sampai untuk mau bilang ibu sabar, orang lagi upayakan bagaimana dia bicara toh. Kasihan kasih keluar puing-puing ini mah ambil akan anak-anak berpakaian itu orang pihak keluarga. Mama nangis, bapak ada sakit, kita bilang, pak, sudah masuk situ, bapak. Tapi bapak paksa masuk karena anak-anak berpakaian. Dari BPD atau dari mana, enggak ada? Enggak ada. Saat ini kami belum memberikan bantuan bahan-bahan. Nanti kita lihat dulu.